Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi saya. Okey, ni video kedua dalam slot jalan-jalan sambil mancing. Yang pertama tu di Sedeli, yang kedua ni masih di Johor. Okey, nak tahu kat mana tempat dia? Tengok video ni sampai habis. Okey. Lepas tu saya nak minta bantuan sikit pada sahabat semua yang tengok video ni, tolong subscribe channel saya. Sekarang ni saya dapat dalam lebih kurang 800. Saya perlukan lagi 200 untuk orang kata mencacaraan partner untuk YouTube lah. So macam mana nak subscribe, klik button subscribe, lepas tu tengok view selama 3 minit non skip lah. So, tengok video tu dalam masa 3 minit tu tanpa skip mana-mana. Okey, saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang support, yang tengok, yang like, yang komen, yang tak pernah jumpa komen. Okey, yang subscribe, kepada yang baru subscribe tu terima kasih sangat-sangat. Yang dah lama subscribe pun terima kasih juga. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini dalam episod jalan-jalan sambil mancing, destinasi kedua saya nak try ini Yoyo Rakit. Pun first time lah main sini Yoyo Rakit. Kita tengok apa yang ada dekat Yoyo Rakit, nanti saya ada ya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak share sikit untuk yang first time lah nak main Yoyo Rakit ni. Okey, dia macam masuk daripada jalan besar ni nak sampai ke Yoyo Rakit ni dalam 10 km lebih. Dia lalu dalam Minita yang nak laluan Minita lah, taklah kecil sangat. Memang kalau sisih tu boleh lepas lagi lah. Okey, dalam 10 km. Yang awal-awal tu tadi saya masuk daripada jalan besar tu kawasan Tanah Merah lah, pembinaan. Selepas tu akan lalu jalan Minita lah, dalam laluan kelapa sawit dalam 10 km macam tu saya rasa. Okey, nanti kita adik lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ni kawasan parking je. Okey, okey, daripada jalan Minita tu dalam 100 meter lah nak masuk ke sini. Okey, okey, ni jeti dah. Okey, kita boleh call nombor dia lah. Okey, ni harga dia mancing kat Yoyo Rakit, dewasa RM30, kanak-kanak RM15, 5 tahun ke bawah percuma. Okey, ni ada bilik penginapan, satu katil queen 60, dua katil queen 100, dua kali katil queen VIP 150. Okey, nak tahu lebih lanjut kena tengoklah Facebook Yoyo Rakit lah. Dia lagi komplit. Okey, ni JT. Sini ada orang mancing lah. Ada macam jeti juga. Waktu sekarang pukul 8. Oh, boleh.
Okay, first time. Oh. Ini baru. Bayaran dia macam mana ni? RM30. Okay, nak beli umpan ni macam mana? Kat sini je. Umpan kita ada udang hidup dan udang mati je. Okay, umpan hari ni udang hidup, udang mati. Bayaran RM30 untuk mancing. Ha. Okay, macam kanak-kanak waktu sekarang ni boleh naik ke sini? Macam bawa daripada 5 tahun. Boleh ya? Udang mati agak macam mana? Udang hidup? Udang mati satu paket tu RM10. Udang hidup seekor RM1. Ambil udang hidup RM10. Udang mati pun RM10 ni bayaran untuk ni. Kawasan mancing kawasan mana? Keliling ni bang. Keliling lah. Okey. Macam hari ni makanan ada tak? Baru buka. Okey okey. Okey, kita jalan-jalan tengok yo-yo roket.
cari umpan. Apollo cari umpan. First time lah tak ni apa, 90? Haa, saya cari tak ada. Tapi yang tu cakap dia waktu air suruh cakap 90. Haa, buat umpan. Apa saya pergi ke mana? Rasa ada. Nak surut dah ni. Kalau ikut tengok air pasang tu ni. Haa, air ni 13. Nampak ni ikan tak mau makan. Ada ikan. Tu banyak. Tahu ana ikan apa? Mana? Ni tak dapat ni. Payah dapat ni. Ni ana ikan apa? Bukan, tak tahu ikan macam ikan apa, ikan bilik gitu. Ikan kecil tu kan. Seriding. Seriding. Seriding ni umpan senangin. Kalau orang nak ikut susah juga ni sebab dia main bawah tu tak lepas. Tak dapat lagi. Tapi memang ada lah sepatutnya. Orang tu cakap ada lah. Saya pun baru first time datang. Nak cakap pun tak berani. Thank you.
air tengah surut. Cuma ikan polo je dapat. Tapi tarikan yang kasar-kasar adalah 3 kali. Cuma tak sangkut je lah. Umpan udang 2 kali. Umpan tamban 1 kali. Ini baru first time datang. First time main sini kita tak tahu lah spot dia kat mana kan. Dia pakai letak je. Kebanyakan yang main ni memang kebanyakan yang bawa datang lah. Mungkin air laju ni tak berapa sesuai lah. Tunggu nanti bagi ayah slow sikit macam mana tengok. Ada hasil juga ataupun kumpau juga. Kita main Apollo je lah. Apollo dapat tamban, seliding, pelata, anak pelata, bawang 4. Itu anak bilis. Bilis ada juga. Tapi bawang 4 buka koyan tu tak ada hasil pun bawang bilis. Tak makan lagi. Tunggu tengok macam mana. Ya, ikan pertama menggunakan umpan. Oh, bukan ikan, sangkut batu lada orang. Ingat ikan. Okey, hasil hari ni. Ni semua ikan Apollo. Yang guna umpan tak dapat hari ni, kumpau. Cuma ada tarikan lah. Udang hidup 2 kali. Tarikan yang agak kasar lah biasa. Cuma tak sangkut eh. Lepas tu umpan tambah 1 kali tarik, cuma tak sangkut. Okey, sekarang ni air dah surut. Dah surut habis. Waktu surut tadi ni baru ikan nak makan. Tapi kita dah kurang mancing sebab dah penat kan, lepas dah awal pagi tadi. So rumusan yang saya boleh buat, pilihan air yang arus agak perlahan baru nak naik, saya rasa result dia mungkin berubah lah. Sekarang ni saya datang air ni, cemar ini 13 hari bulan, memang air laju lah tadi. Dan saya sampai tadi air dekat-dekat nak pasang penuh. So memang agak kurang lah. Selalunya waktu terbaik kalau saya suka waktu air nak mula pasang dan mula surut lah. Okey, ni dalam pukul 3 lebih. Dalam pukul 4 lebih nanti baru air nak naik balik. Tapi dah sebab saya nak balik pun agak jauh daripada
yoyo rakit ni ke Kota Tinggi, jalan pun tak biasa sangat, so saya balik awal lah. Okey, ini hasil result untuk jalan-jalan sambil mancing edisi yoyo rakit. Saya tak pasti suara dengan jelas tak sebab saya duduk sebelah generator, memang agak bising lah. Okey, edisi pertama di Sedeli cuma dapat ikan duri, ikan belukang, tapi tarikan tu adalah cuma air agak keruh dan kotor. So untuk edisi kedua yoyo rakit, saya cuma layak Apollo lah, yang umpan lain yang kasar-kasar tu. Sebab hari ni saya memang target ikan kasar-kasar je lah, udang hidup dengan umpan ikan tamban. So hasilnya kumpal untuk umpan tu, cuma untuk hasil untuk Apollo adalah okey. Terima kasih sahabat semua yang tengok video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you guys.